baru transaksi ini. Tapi perang jalan. Posturnya kalau sampai perang yang seperti itu tidak bisa begitu padat. Sebenarnya pertulangannya besar. Masa pemeliharaannya juga lama. Posturnya bagus. Tapi perah itu mestinya di angka 800-900 kilo. Memang secara genetik sapi perah bangsa sapi yang besar, tidak kalah dengan Simmental dan Limousin. Tapi mungkin di Indonesia karena sudah turun genetiknya atau kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan aslinya, jadi jarang ditemui sapi-sapi jantan perah yang besar. Rata-rata hanya di angka 600-an. Ini kalau lihat dari posturnya belum gemuk betul. Mungkin akan dipiara lagi, atau kalau dipotong pasti harganya beda dengan sapi Simmental Limousin. Ini juga perah jantan, dari posturnya bodinya sebagai sapi potong kurang bagus. Biasanya sapi-sapi perah begitu lahir langsung dipisah, langsung dipetot. Jadi belum ada peternak yang khusus untuk membesarkan dan menggemukkan sapi perah. Artinya dari setelah dipetot sampai panen siap potong yang khusus di situ. Banyak dipetot, kemudian dijual kecil, kemudian diteruskan petani lain, kemudian diteruskan dan diteruskan. Jadi tidak ada yang saya serius di satu siklus dari lahir petot sampai potong. Ini juga sapi perah. Rata-rata perutnya besar. Jadi mungkin dulu begitu dipetot, terus asupan nutrisi dari susunya kurang, terus sudah dipaksa untuk makan pakan tambahan. Belum siap untuk mencerna pakan kasar seperti juan dan sengkat, tapi terpaksa harus makan. Kita lihat ini perutnya pasti besar-besar, beda dengan sapi memang khusus dari kecil nyusu induknya. Ini seperti ini, relatif lebih kecil perutnya dibanding sapi perah yang tadi. Ini juga perah, pahanya, pantatnya relatif kecil karena memang perah adalah sapi untuk yang diambil susunya ya, bukan untuk sapi potong khusus. Karena jalan dan bukan seperti ini.